Sudah tahu cara menggabungkan kedua kalimat ini menjadi satu kalimat efektif? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Levita Dwinaya, dalam video pembelajaran Bahasa Inggris. Penasaran bagaimana cara menggabungkan kedua kalimat tersebut? Ayo tonton video tentang adjective clause ini agar tahu langkah-langkahnya. Apa itu adjective clause? Adjective clause adalah klausa yang berfungsi seperti kata sifat, yaitu memodifikasi sebuah kata atau frase benda. Misalnya, kata benda woman bisa kita modifikasi dengan sebuah kata sifat untuk memberikan penjelasan lebih detail. Misalnya, dengan kata beautiful menjadi beautiful woman. Kata sifat beautiful diletakkan sebelum kata benda woman karena dalam bahasa Inggris frase benda menggunakan struktur MD atau menerangkan, diterangkan. Nah, hal ini agak berbeda dengan adjective clause yang justru diletakkan setelah kata bendanya. Misalnya, kata benda woman, kita modifikasi dengan klausa who had long hair menjadi the woman who had long hair. Apa pentingnya mempelajari adjective clause? Ketika menggunakan adjective clause, kita bisa mengefektifkan kalimat yang kita gunakan. Dengan adjective clause, kita bisa menggabungkan beberapa kalimat sederhana itu menjadi satu kalimat kompleks. Misalnya, saya memiliki dua kalimat sederhana. Pertama, I sent the letter to my uncle. Kedua, my uncle lives in New York. Bisa digabungkan menjadi I sent the letter to my uncle who lives in New York. Di mana kalimat pertama menjadi induk kalimatnya dan kalimat kedua sebagai anak kalimat dalam bentuk adjective clause. Untuk bisa menggabungkan beberapa kalimat menjadi satu kalimat kompleks, kita memerlukan penghubung. Kata hubung yang bisa digunakan dalam membentuk adjective clause adalah who atau whom, jika kata benda yang hendak kita jelaskan berjenis manusia. Kata hubung which digunakan jika kata benda yang hendak kita modifikasi itu bukan berjenis manusia. Kata hubung lainnya yang bisa kita pakai adalah whose untuk menjelaskan kepemilikan, when untuk waktu, dan where untuk tempat. Bagaimana cara membuat kalimat kompleks dengan menggunakan adjective clause? Banyak jalan menuju Roma. Begitu pula banyak cara menggabungkan kalimat sederhana menjadi kalimat kompleks. Mari kita pelajari salah satunya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari kata benda yang sama di kalimat-kalimat yang hendak digabungkan. Contohnya, pada kalimat the boy is my classmate dan the boy who won the speech contest, terdapat kata benda yang sama, yaitu the boy, di kalimat pertama dan di kalimat kedua. Langkah kedua, setelah menemukan kata yang sama di kedua kalimat tersebut, coret salah satu kata yang sama. Di sini dicoret kata the boy di kalimat kedua. Lalu, sebagai langkah ketiga, ganti dengan kata hubung yang sesuai, yaitu who. Langkah keempat, pindahkan who ke belakang kata yang sama di kalimat ke-1. Langkah terakhir, sisa kalimat kedua ikut pindah dengan who, sehingga kalimatnya menjadi the boy who won the speech contest is my classmate. Sekarang sudah bisa menggabungkan kedua kalimat di awal video. Tuliskan jawabanmu di kolom komen. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Mudah bukan? Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.